Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia beding aturaki berkabar dalam bersama Ture Ebeca Aki Ririn Rizkyanti. Kabar Cerna Epon. Masuk dek masa kampanye, kantor Kementerian Agama Sumenep nyoon dek satheje ASN wilayah Kementerian Agama sopaja netral tolo tak adukung dek salah setong calon. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumenep Abdul Wasid Adabu sarojuk sarang aturan ASN sekak di masa tujuh ASN epakon supaya tak ngireng dalam politik praktik. Imbauan saya itu netral, jadi semua ASN baik itu PNS, PT3K di bawah naungan Kementerian Agama, saya imbau untuk betul-betul netral sehingga tidak mempengaruhi apapun terhadap pelayanan di dalam berbagai layanan keumatan dari Kementerian Agama kepada siapapun. Menurut Epon, banyak kiai sekeduan lembaga sebeda dalam lingkungan Kementerian Agama ngireng acalek. Namun, menurut Abdul Wasid, tak ada tiaki masalah sama para kiai gak dinto benih ASN. Kemenak cuma fokus di ASN saus. Dokter Ceta gabung dalam Ikatan Dokter Indonesia, Terkomite Medik RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, RSUD HMA, Sumenep, Makompol, Dana Peduli Palestina, keangkui abentau warga Gaza. Ketua ID Sumenep, Dr. Abdi Aziz Ajar Beeki, lebet bantuan sakoni paneka, iar bisa kantos depak de warga Gaza, singalami kasosaan. Selain amareng bantuan, sateja dokter juga ngirim doa, samoga kondisi Gaza bisa lebih sae tor aman. Saseraan bantuan keangkui Gaza Palestina sareng para dokter Esra Aki ebek to final futsal piala RSUD HMA. Jumlah dana seampon akompol kurang langkong 43 juta rupiah. Bencana kemanusiaan itu begitu parah, bahkan rumah sakit diberondong dan korban tenaga kesehatan, dokter juga ada di situ menjadi korban dari invasi dari Israel. Sehingga kami tergerak untuk turut membantu mengumpulkan donasi dari para dokter yang ada di Kabupaten Sumenep untuk kita serahkan melalui BMH yang ada di Sumenep. Kita berharap mudah-mudahan bantuan kecil dari kami ini bisa dimanfaatkan dengan baik di sana. Aziz Adabu, futsal piala RSUD HMA, antara lain dokter RSUD sarang tim dokter Dinkes, kalaban skor 4 situng, seijuarai sarang tim dokter RSUD. Stasiun Meteorologi Trunojoyo maimon dek masyarakat sopaje ngastete dek obena musim limor dek musim ocen. Kepala Stasiun Meteorologi Trunojoyo Usman Holid ajar beeki obena musim e wilayah Mature bekal kalampan e bulan November samangken. Sepenget parlo eka ngastete yaki obena musim engki panika ocen terus angin beret sarang olak tahun. Usman Holid Adabu pedi terus apa kerembek sarang pamarenta daerah sopaja terus maimod dek sateje masyarakat. Himbauan kami pertama terkait dengan masa transisi atau masa musim caroba ini. Jadi karena adanya potensi bencana yang bisa timbul di masa-masa transisi ini akibat adanya pertumbuhan awan tipi yang memicu angin kencang, hujan deras berdurasi singkat, kemudian kilat, petir, puting beliung. Nah, ini tentunya terhadap masyarakat ataupun pihak-pihak terkait bisa meminimalisir. Selain ngasete bencana hidrometeorologi, ebek to obena mosem, masyarakat juga epakon sopanjani kateki kangastetian ebek to mosem ocen. Sabab sesering kalampan ebek to ocen terus engki panika banjir. Sekadinto berkabar dalam bersama Ture, kantor dari Radio Republik Indonesia Sumenep.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oca Pangalem. Alesa, sepekus engki Kak Dinto adaun mempe. Bau sepekus engki Kak Dinto biteng. Bengkong sepekus engki Kak Dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sepekus engki Kak Dinto podek esongsang. Bibir sebagus engki Kak Dinto jeruk salone. Dede sebagus engki Kak Dinto jepak. Kerikina sebagus engki Kak Dinto aracung duri. Leera sebagus engki Kak Dinto aku lumancengan. Obukna sebagus engki Kak Dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena sebagus engki Kak Dinto neter kolenang. Palembeye sebagus engki Kak Dinto meltas mancelin. Olate sebagus engki Kak Dinto penteng akerek. Pangwacana sefokus engki Kak Dinto lemak manis paek metu. Tengana sefokus engki Kak Dinto ake keteng. Pakonga sefokus engki Kak Dinto amberu loros.